Mari jemaat sekalian dimanapun Anda berada hari ini, kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau hidup kita bagi Kristus. Tenangkan hati kita, fokus kepada Tuhan. Ya Tuhan, hari ini kami datang, kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah kurasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Hanya mungkin karena anugerah mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Mari bangkit berdiri jemaat sekalian, katakan hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus, hanya mungkin karena kasihnya. Hidup bagi Kristus, hanya mungkin karena anugerah mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Katakan dengan segenap hati kita, ku mau hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus. Kristus. Mari kita siapkan hati kita masuk ibadah. Mari jemaat yang terkasih, kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dengan sikap yang hormat. Dan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, kita mau menyingkirkan hal-hal yang dapat mengganggu ibadah kita ketika kita ada di rumah. Mari kita bersaat teduh. Ibadah di hari Sabat ini kita adakan dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Tritunggal, Pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan ketika kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya.
Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Jemaat sekalian dimanapun Anda berada, di rumah atau di tempat lain, kita mau sama-sama satukan hati kita. Kita mau memuliakan Tuhan kita. Kita tinggikan dan muliakan Tuhan kita. Mulia, sembah Raja Mulia. Kita satukan hati kita masuk dalam doa. Tuhan yang termulia, terima kasih untuk kasih-Mu dan kebaikan-Mu. Sehingga hari ini kami bisa bersama-sama bersekutu di tempat ini. Beribadah memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini biar kami walaupun di rumah kami masing-masing. Kami bisa fokus dan memuliakan Tuhan melalui ibadah kami hari ini Tuhan. Engkau sertai setiap kami Tuhan. Kau lihat setiap hati kami. Biar kami bisa meninggikan nama-Mu.
Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mazmur pujian dari Mazmur 13 ayat 2 sampai 6 berkata, "Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah." Bersama-sama kita katakan, "Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku." Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat sekalian, pada saat kondisi bencana COVID ini, situasi terus berubah dan makin lama saya pribadi merasa kita makin parah. Tapi di tengah bencana itu justru kita akan teruji. Apakah kita masih percaya dan patuh akan Tuhan? Percayalah dan patuh padanya. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan iman kita. Katakan bersama Tuhan. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ya yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ya tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang baru. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasih-Nya. Hanya percayalah, bila awan gelap, lenyapa yang mau saat tampak wajah Tuhanku. Hilanglah timbangku, lenyap air mataku, percaya dan patuh padanya. Percayalah, percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasih-Nya. Tidak jarang juga dalam kehidupan kita, kita masih tidak melibatkan Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Dan kita lebih percaya pada diri sendiri. Mari jemaat, saya ajak kita semua meredakan hati, mengakui dosa-dosa kita di hadapan Dia. Agar kita dapat seputih salju di hadapan-Nya. Yesus Tuhanku, ku disempurnakan agar rahmat-Mu hidup di dalamku, hancurkan segala yang ku seputih salju, ya seputih salju, sucikan hatiku seputih salju. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, ku sabar menunggu datang pada-Mu, buat hidupku baru.
sucikan hatiku seputih salju, seputih salju, seputih salju, ya seputih salju. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Mari kita naikkan bait yang ketiga. Yesus Tuhanku, kumohon padamu. Yesus Tuhanku, kumohon padamu, di hadapan kakimu ku bertalu, basuhlah dosaku dengan darahmu, sucikan hati. Mari Bapak Ibu kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau mengakui dosa kita. Saya berikan waktu sejenak kepada Bapak Ibu untuk berdoa pribadi mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Bapa di surga, Tuhan Allah yang mengasihi kami, Tuhan Allah yang berbelas kasihan, Tuhan Allah yang setia, Tuhan kami saat ini Tuhan datang ke hadapan Engkau Tuhan dengan bersandar kepada anugerah dan belas kasihan Tuhan, kami merendahkan diri Tuhan datang mengakui dosa-dosa kami di hadapan Engkau. Kami tahu Tuhan Allah tidak pernah tinggalkan kami di dalam segala keberdosaan kami. Tuhan senantiasa menantikan kami, memanggil kami untuk datang di hadapan Engkau, mengakui akan segala dosa-dosa dan kelemahan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami, tapi Engkau juga Allah yang agung, yang mulia, Allah yang kudus, Allah yang adil, yang mengadili bangsa-bangsa, yang tidak kompromi terhadap dosa-dosa. Karena itu Tuhan, dengan segala kerendahan hati, dengan segala penundukan diri Tuhan, kami datang di hadapan Engkau. Dengan hati yang gentar Tuhan, kami datang, kami mohon Tuhan anugerah dan pengampunan dosa daripada Engkau. Tuhan, mungkin di antara kami, kami bukan orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum. Kami bukan orang-orang yang melakukan pelanggaran perbuatan-perbuatan kriminal Tuhan. Tapi ada berapa banyak di antara kami Tuhan, kami yang telah sungguh-sungguh hidup bagi Engkau Tuhan. Yang hidup mencintai Engkau daripada mencintai diri kami. Yang hidup mengandalkan Engkau daripada mengandalkan diri kami. Ketika di tengah menghadapi segala kesulitan dan tantangan kehidupan, apakah kami tetap percaya kepada Engkau? Apakah kami tetap bersandar kepada Engkau Tuhan? Kami tetap berseru-seru kepada Engkau, memohon pertolongan Engkau. Kami tetap percaya dan tetap berpengharapan di dalam Engkau Tuhan. Kami mohon Tuhan belas kasihan Engkau Tuhan. Tuhan tambah-tambahkan iman kami, kuatkan iman kami Tuhan, sehingga di dalam segala kesulitan yang kami hadapi, kami tidak berdosa di hadapan Engkau. Tapi justru di dalam segala kesulitan Tuhan, kami belajar untuk bersandar dan mengandalkan Engkau Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan, penyertaan, kekuatan, pemeliharaan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami.
Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita bersyukur atas kasih pengampunan dosa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sebagaimana ayat janji pengampunan dosa dari 1 Yohanes 1 ayat 7 mengatakan, tapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa kita. Hanya darah Kristus yang berkuasa untuk menyucikan dan menebus dosa kita. Yesus yang berkuasa menebus hidup kita, memberikan kita hidup yang baru, memberikan kita tuntunan di dalam kita menjalani kehidupan kita. Sebagaimana ayat petunjuk hidup baru pagi hari ini dari Amsal 3 ayat ke-5. Mari kita bersama-sama membacanya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mari kita senantiasa percaya dan bersandar hanya kepada Tuhan kita. Ku percaya padanya tempuh hidupku. Dengan tepuk tangan Bapak Ibu kita nyanyikan lagu ini. Ku percaya padanya tempuh hidupku. Ku percaya padanya tak memuji dia. Badai atau cuaca gelap beratlah langkahku. Asal percaya Tuhan beserta hidup kita. Mari kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baru minggu lalu
kita sama-sama merayakan Jumat Agung dan Paskah. Dan dari momen itu, kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang beserta dengan kita. Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita yang sudah lelah, capek. Ada yang stres di rumah saja. Ada stres menghadapi segala masalah dalam kehidupan. Tapi saya teringat, Paulus pernah berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan kalau kita masih hidup sampai hari ini, berarti ada rencana Tuhan yang ingin Tuhan titipkan pada kita. Mari, kita mau hidup bagi Kristus. Kita mau hidup kita bermakna buat orang lain. Mari, kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau nyanyikan lagu ini. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia. Berjalan Kristus hanya
kasihi yang dia kasihi, melakukan yang dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Mari cepat katakan, ku mau hidup. Ku mau hidup. Jadikan kata-kata ini komitmen kita. Ku mau hidup bagi Kristus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin hidup bagi Kristus. Oleh sebab itu tolonglah setiap kami boleh mengerti bagaimana caranya dan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami supaya kami dapat hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Oleh sebab itu pimpinlah setiap kami waktu kami membaca, merenungkan dan mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong setiap kami. Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti, boleh mengalami Tuhan dan juga boleh mempraktikkan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, sambil tetap berdiri, mari kita membaca bersama-sama Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai ayat yang ketujuh. Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Semikian jauh pembacaan firman Tuhan. Silakan duduk jemaat sekalian. Minggu lalu dalam kebaktian Paskah, kita baru saja menyelesaikan perenungan kita bersama-sama akan pengakuan iman rasuli. Selama beberapa bulan terakhir, kita sudah membahas pengakuan iman rasuli bersama-sama. Apa yang kita percayai? Siapa yang kita percayai? Berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pengakuan iman rasuli itu sendiri bukanlah mantra, bukanlah doa, tapi merupakan sebuah perwujudan pokok-pokok utama di dalam kekristenan. Jadi waktu kita membaca pengakuan iman rasuli dengan hikmat, tegas, dan lantang, harusnya itu menunjukkan keyakinan kita, pernyataan sikap iman kita di tengah dunia, tentang apa yang sesungguhnya kita percayai. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, apa yang kita percayai itu akan menentukan bagaimana saya menjalani kehidupan. Apa yang saudara percaya, itu akan menentukan bagaimana saudara menjalani kehidupan. Nah, kalau saudara seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka saya yakin dan percaya itu akan mengubah jalan hidup saudara. Dan itu akan menentukan jalan mana yang akan saudara tempuh. Oleh sebab itu pertanyaannya hari ini bagi setiap kita adalah, bagaimana hal ini dapat menjadi dasar dari seluruh kehidupan kita? Bagaimana pengakuan iman kita? Bagaimana dasar-dasar percaya kita? Itu dapat menolong kita, membangun kehidupan kita di dalam anugerah Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita melihat konteks daripada Kolose pasal 2 ayat 6-7 yang tadi kita baca bersama-sama, maka kita menemukan bahwa surat Paulus kepada jemaat di Kolose ini dilatar belakangi adanya sinkretisme kebenaran Kristiani dengan filsafat dan ajaran agama lain yang pada akhirnya mengutamakan pengetahuan, knowledge, dan menyangkal Yesus itu bukan Tuhan, bukan Juru Selamat. Yesus hanya manusia, bukan Allah. Jadi dengan pengajaran-pengajaran yang berkembang seperti ini meresahkan gereja, membuat orang-orang yang ada di dalam gereja menjadi cemas, menjadi khawatir, menjadi belok ajarannya. Oleh sebab itu, Paulus menekankan dalam surat tersebut bahwa orang percaya punya segala sesuatu yang mereka butuhkan hanya di dalam Kristus. Tidak ada yang lain, hanya Kristus saja. Dan oleh sebab itu, Paulus dengan tegas melawan penyebaran ajaran-ajaran sesat ini di dalam suratnya kepada jemaat di Kolose. Nah, hari ini kita akan merenungkan bersama-sama. Ada 4 hal yang akan kita renungkan bersama bagaimana kita dapat membangun kehidupan kita di atas iman kepercayaan seperti yang tercantum di dalam pengakuan iman rasuli yang menjadi dasar-dasar kehidupan iman kita bersama-sama.
Sebab kalau kita ingat kembali, pengakuan iman rasuli ditulis, ya dirumuskan oleh bapak-bapak gereja untuk melawan ajaran-ajaran yang sesat tentang kekristenan, ajaran-ajaran yang bercampur seperti sinkretisme yang juga dialami oleh jemaat di Kolose. Dan bapak-bapak gereja merumuskan pengakuan iman rasuli dan pengakuan-pengakuan iman yang lainnya dengan tujuan supaya kehidupan umat Tuhan itu bisa didrive, bisa diarahkan seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita renungkan bersama-sama bagaimana kita bisa membangun kehidupan kita di atas iman kepercayaan itu. Bagaimana itu bisa menjadi dasar yang kokoh. Bukan cuma sekedar kita baca, bukan cuma sekedar kita renungkan, bukan cuma sekedar kita ucapkan sebagai rutinitas setiap hari Minggu. Tapi bagaimana itu bisa mengubah kehidupan kita dalam pola praktis kehidupan kita setiap hari. Namun sebelum kita membahas empat hal, mari kita melihat kembali apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose di dalam ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-6 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penting sekali untuk mengingat kembali apa yang telah kita terima dari Tuhan. Waktu Rasul Paulus mengatakan, kamu telah menerima. Itu artinya apa? Bahwa Kristus telah melakukan sesuatu untuk saudara dan saya. Dan itu adalah sebuah tindakan sukarela. Waktu dikatakan kita telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, itu sama juga dengan artinya Yesus telah menerima kita menjadi miliknya. Yesus telah mengembalikan kita sebagai miliknya, melepaskan kita dari segala belenggu dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita dikatakan kamu telah menerima, maka itu artinya kita menjadi milik Kristus, baik di dalam kematiannya maupun di dalam kebangkitannya sampai di sorga kelak. Nah saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita menyadari bahwa dengan menerima Kristus Yesus Tuhan kita, maka itu berkaitan dengan pengetahuan. Tidak punya pemahaman tentang siapa Tuhan Yesus, apa yang telah dia kerjakan, bagaimana kasihnya melimpah di dalam kehidupan kita, maka itu akan mendorong ada sikap hati, ada percaya, sekaligus kita mendapat kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ini satu hal yang sangat penting. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kita telah menerima. Bukan karena kita mampu, bukan karena kita pantas, bukan karena kita layak, bukan karena apa yang kita miliki, maka kita bisa menerima itu. Tapi kita menerimanya karena Allah telah memberikannya sebagai sebuah anugerah untuk saudara dan untuk saya. Di dalam bagian Alkitab yang lain, Rasul Paulus mengatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil pekerjaanmu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bukan karena kemampuan kita, kita boleh menerima kasih karunia Allah yang besar itu. Sebab itu, mari kita menyadari, mengingat kembali apa yang telah kita terima. Sebab itu menjadi sebuah basic, menjadi sebuah dasar buat kita. Bahwa kita telah menerima keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Itulah dasar kita sebagai orang percaya. Yang kita ikrarkan, yang kita imani setiap hari Minggu, kita ucapkan bersama-sama. Dan Rasul Paulus ingin jemaat di Kolose punya pemahaman yang demikian. Ingat kembali jemaat di Kolose, kamu sekarang sudah jadi orang percaya. Ingat kembali apa yang telah kamu terima. Apa itu? Engkau telah menerima Yesus Kristus yang adalah keselamatanmu. Engkau telah menerima Yesus Kristus. Engkau menjadi miliknya, baik di dalam kematiannya, di dalam kebangkitannya, maupun sampai di sorga yang kelak. Engkau telah menerima Yesus Kristus. Oleh sebab itu engkau juga telah menerima pengetahuan. Engkau punya pemahaman, engkau punya sikap hati, engkau punya percaya, bahkan engkau mendapat kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, basic itu penting, dasar itu penting. Oleh sebab itu yang melatar belakangi semua pengakuan iman kita. Apakah dasarnya? Dasarnya karena apa yang telah kita terima di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita beribadah bersama-sama di hadapan Tuhan. Baik di rumah kita masing-masing, kita beribadah kepada Tuhan. Mengapa kita beribadah? Karena kita telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah alasan kita beribadah. Karena apa yang kita dapat itu membuat kita mau meresponi apa yang kita dapat di hadapan Tuhan. Nah saudara-saudara, hal yang pertama yang ingin saya ajak kita renungkan. Bagaimana kita bisa membangun kehidupan di atas iman kepercayaan. Berdasarkan apa yang sudah kita terima di dalam Kristus. Maka yang pertama dikatakan.
di dalam ayat yang ke-6 bagian B. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Yang pertama adalah komitmen untuk tetap di dalam Dia. Di dalam terjemahan bahasa Inggris katakan, ya, continue to live in Him. Terus menerus ya, terus melanjutkan satu kehidupan di dalam Tuhan. Hidup bersama-sama dengan Tuhan. Nah saudara-saudara, Charles Spurgeon, seorang pengkhotbah yang dipakai Tuhan, menyatakan bahwa berkaitan dengan komitmen untuk tetap di dalam Dia ini, ada 4 hal yang berkaitan dengan itu. Bagaimana caranya membangun kehidupan di atas iman percaya itu dengan tetap di dalam Tuhan. Yang pertama itu berkaitan dengan kehidupan. Bahwa setiap hari kehidupan itu dijalani bersama dengan Tuhan. Lalu yang kedua, ada kesinambungan. Bahwa tetap di dalam Tuhan itu bukan satu hari aja. Atau 2 hari. Atau setelah ada KKR, kebaktian kebangunan rohani ataupun kebaktian pemupukan rohani. Maka kita berapi-api, kita berkobar-kobar, kita berkomitmen untuk hidup dekat sama Tuhan, lalu setelah 3 bulan hidup kita balik lagi ke titik nol. Tidak, tapi ada sebuah kesinambungan untuk tetap di dalam Tuhan. Dan itu artinya every day, setiap hari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam apa? Di dalam activity kita, kata Spurgeon. Di dalam aktivitas kehidupan kita. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu, setiap detik kehidupan kita. Harusnya boleh menjadi sebuah kesempatan. Setiap kegiatan yang aku lakukan bersama dengan Tuhan. Setiap kegiatan yang aku lakukan untuk Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Spurgeon juga menambahkan proses yang terakhir. Bagaimana komitmen untuk tetap di dalam Dia itu bisa terus-menerus ada di dalam kehidupan umat-Nya. Yaitu ada sebuah progres, ada sebuah tindak lanjut. Ada seorang penafsir lain yang bernama Jill mengatakan begini berkaitan dengan progres ini. Bahwa kalau ada progres ya tetap di dalam Tuhan itu sebuah progres. Progres itu artinya apa? Artinya tidak tinggal ya pada titik awal. Banyak orang memulai perjalanan yang indah bersama dengan Tuhan di titik awal. Ketika menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Namun dalam perjalanan hidupnya, dia tidak bertumbuh, dia tidak mau bertumbuh. Hidupnya tetap hidup yang di garis awal. Hidupnya tetap hidup yang di garis mula-mula. Komitmen kita sebagai orang percaya untuk tetap di dalam Dia adalah komitmen yang tidak tinggal pada titik mula. Tapi harus berjalan. Ya. Walk in Him, live in Him, every day. Ya. Tidak tinggal pada titik mula kita. Dan seperti Rasul Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Aku berlari-lari kepada tujuan yang ada di depanku. Progres orang percaya harusnya begitu. Melupakan apa yang ada di belakang. Ingat ada panggilan sorgawi yang memanggil kita. Dan kita mau ikuti panggilan sorgawi itu. Ada sebuah progres yang aku tidak mau tinggal di sini terus. Aku mau maju, aku mau bertumbuh. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Masa lalu yang kelam, masa lalu yang tidak bahagia, masa lalu yang tidak mengenakan. Tapi sekarang, aku punya pengharapan di dalam Kristus. Dialah yang memanduku, dan aku akan pergi ke sana, karena Roh Kudus memanduku sampai ke sana. Nah, saudara-saudara, satu hal yang menarik yang Jill katakan adalah apa? Not walk as in a circle. Kadang-kadang tuh kehidupan orang percaya gak ada bedanya dengan orang dunia. Gak ada bedanya apa? Muter kayak lingkaran. Muter-muter. Tiap hari muter-muter. Percaya Yesus, senang sekali. Tapi kehidupan dijalani rutinitas seperti biasa. Balik lagi, ngaku dosa lagi, percaya lagi. Oleh sebab itu tidak terhitung berapa banyak, berapa kali KKR atau apa. Setiap kali tanya, siapa yang mau percaya Tuhan Yesus pertama kali? Bisa jadi adalah orang yang sama berkali-kali mengangkat tangannya untuk menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya untuk pertama kalinya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, progres kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, harusnya progres yang tidak berputar. Tapi seperti sebuah grafik yang terus menanjak naik. Kenapa? Karena mataku tertuju padamu. Segenap hidupku, ku serahkan bagimu. Dan Dia memimpin kita untuk masuk dalam rencananya.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Apakah komitmen saudara tetap di dalam Dia? Jika ya, maka saudara sedang membangun hidup saudara di atas iman kepercayaan. Iman percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Yang kedua, saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan di dalam ayat yang ketujuh, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Menarik sekali bahwa Rasul Paulus memberikan sebuah gambaran bahwa berakar itu bicara tentang kehidupan sebuah pohon, kehidupan sebuah tumbuhan. Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa membangun kehidupan kita di atas iman kepercayaan kepada Yesus Kristus? Maka yang kedua, kita harus punya fondasi yang benar. Fondasi yang benar itu apa? Berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia. Akar itu memberikan stabilitas bagi pohon. Nah, kalau akarnya itu ya menancap dengan kuat sampai ke dalam tanah, maka pohon itu pohon yang kuat. Nah, kita melihat ya, kalau pergi ke kebun raya, maka kita melihat bahwa ada pohon-pohon yang usianya sudah tua sekali. Dan akarnya itu bukan cuma sekedar menancap ke tanah, tapi akar-akarnya bisa kita lihat menjalar juga sampai ke permukaan. Dan akarnya itu begitu dalam. Ya, pada waktu ada pohon yang mungkin karena sudah terlalu tua, dia tumbang, maka seringkali yang dilihat, akarnya panjang sekali, akarnya besar sekali. Dan itu membuat setiap orang yang melihatnya, pantesan saja dia bisa tertancap begitu lama karena akarnya menancap begitu dalam. Fondasi penting. Kalau saudara mau membangun kehidupan, saudara harus punya fondasi iman yang benar. Kalau saudara nggak punya fondasi iman yang benar, maka sia-sia iman percaya saudara kepada Tuhan. Dan kehidupan sebuah pohon itu bergantung pada apakah ia berakar atau tidak. Dan kehidupan orang percaya juga sama. Kalau dia bertumbuh, maka pasti dia punya akar yang dalam. Tapi kalau dia tidak bertumbuh, maka bisa menjadi sebuah pertanyaan. Bisa jadi karena dia tidak berakar di dalam Kristus. Cuma mau percaya doang, cuma mau take it for granted aja, cuma mau menerima aja, cuma mau menikmati Tuhan. Mau menikmati berkatnya, tapi gak mau menikmati sumber berkat. Mau menikmati keselamatan, tapi tidak mau mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan. Mau menikmati hidup sebagai orang yang menerima kasih karunia diberkati oleh Tuhan, tapi mengabaikan tugas tanggung jawab sebagai orang percaya yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, punya fondasi yang benar itu penting sekali bagi kehidupan orang percaya. Hari ini pertanyaannya, apakah engkau sudah membangun kehidupanmu sebagai orang percaya? Apakah engkau sudah berakar di dalam Kristus? Sudah beberapa minggu terakhir ini bukan, kita beribadah secara online, lewat streaming, ataupun live streaming di kebaktian doa di rumah masing-masing. Saudara on time gak? Saudara ikutin ibadahnya on time gak? Saudara persiapin hati gak untuk beribadah kepada Tuhan? Saudara menggunakan pakaian yang proper gak untuk menghadap Tuhan? Saudara siapin Alkitab? Saudara bersatu dulu di hadapan Tuhan? Saudara meluangkan waktu matiin handphone, kalau saudara melihatnya dari laptop, dari PC, atau dari sambungan ke televisi? Apakah saudara masih membalas chatting WA selama ibadah berlangsung? Atau saudara memfokuskan, aku mau membangun kehidupanku, dan ibadah adalah sebuah fondasi, adalah sebuah akar yang Tuhan berikan, supaya melaluinya aku menancap makin dalam. Sebab waktu akar itu menancap ke dalam, dia memperoleh makanan yang dia butuhin. Makanan dari pohon dari mana? Dari akarnya. Kalau akarnya gak menancap ke dalam, bagaimana pohon itu bisa dapat makanan? Orang percaya, kalau tidak berakar di dalam Kristus, bagaimana bisa mendapatkan kecukupan rohani? Bagaimana bisa bertumbuh rohaninya? Bagaimana bisa jadi orang Kristen yang dewasa? Kalau tidak berakar, orang Kristen cuma akan jadi orang Kristen yang suka mengeluh. Cuma akan jadi orang Kristen yang suka berdebat. Cuma jadi orang Kristen yang cuma akan meminta-minta. Tapi tidak menyadari tugas tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Fondasi penting. Hari ini fondasi saudara apa? Rasul Paulus mengatakan bukan hanya punya fondasi yang benar, tapi juga dibangun di dalam Dia. Kita bayangin kalau mau bangun rumah, saya
suka menyaksikan sebuah tayangan di TV kabel yang berjudul Before and After. Itu bicara tentang rumah yang model lama, yang udah lapuk, fondasinya sudah berantakan, tiang-tiang penyangganya sudah tidak bagus. Dan ketika dibongkar, baru ketahuan bahwa, oh ini sudah lapuk, bisa runtuh kapanpun. Lalu datanglah arsitek yang jago sekali, lalu dia mendesain ulang rumah itu, dia bongkar, dia perbaiki fondasinya, dia mantapkan itu, dia bangun apa yang menjadi kebutuhan penghuni rumah itu. Dan hasilnya indah sekali, luar biasa sekali. Setiap kali saya menyaksikan tayangan itu, hati saya berdebar-debar. Kenapa? Wah, ini bagus sekali ya. Mereka, arsitek ini memberikan sebuah harapan baru kepada penghuni rumah itu. Yang tadinya hidup di rumah sendiri tapi serba keterbatasan. Mau begini susah, mau begitu susah. Mau pergi ke toilet saja harus lewatin berapa pintu dan lain sebagainya. Sangat sempit sekali, tidak ada tempat untuk ganti baju dan lain sebagainya. Tapi waktu arsitek ini datang, dia bedah rumah. Maka yang terjadi adalah mereka bisa menikmati kepenuhan hidup di dalam rumah itu. Demikian juga bukan kita sebagai orang percaya. Kita ibaratnya sedang membangun sebuah rumah. Fondasinya adalah Kristus. Nah, kalau fondasinya dibangun dengan baik, maka bukan hanya fondasi. Langkah berikutnya apa? Bikin bangunan itu. Dan waktu bikin bangunan itu kan gak tiba-tiba jadi. Gak tiba-tiba ya seperti cerita dari daerah-daerah ya, dalam satu malam 1000 candi, kurang, baru 999 ya, terlambat deh sudah. Enggak, ini bukan seperti itu. Tapi waktu kita bangun rumah, maka bagian demi bagian dalam rumah itu ditambahkan sedikit demi sedikit, semua sesuai porsinya masing-masing, secara bertahap, secara kontinu, ditambahin bagian-bagian yang memang dibutuhkan untuk rumah itu bisa berdiri dengan baik. Dan bukan cuma nambahin bagian, tapi waktu plester, waktu nyambung-nyambungin semuanya, waktu palang rumah, ada sikunya dan sebagainya, bagaimana menghubungkan kait demi kaitnya, itu ada hitungannya, ada ukurannya. Ada ketepatannya, gak bisa, kita pasang begini aja, terserah dia mau nempel sama bagian lain atau enggak bisa. Semua harus kait-mengkait, setiap bagian ya terkait satu sama lain, sebab itu sebuah hal yang sangat penting. Apa jadinya? Kalau fondasinya sudah ada, tapi bagian-bagian lain dipasang menurut maunya masing-masing. Pasti itu rumah akan terjadi kerusakan dari waktu ke waktu. Sebab itu bukan hanya ditambahin secara terus-menerus sampai bangunan itu jadi, tapi waktu dipasang bagian demi bagian ada sebuah soliditas di situ. Dan bukan hanya itu. Apakah kita mau kalau bangun rumah? Ya bocor dikit gak apa-apalah. Kalau hujan netes dikit, ya biasalah. Yang penting udah ketutup sama genteng. Gampang lah, cincai-cincai lah. Ya, kita nggak usah hitung-hitungan lah soal itu. Tentu tidak, bukan? Ketika rumahnya sudah jadi, lalu ada bocor, kita pasti akan komplain sama kontraktornya. So, itu tolong dibetulin ada bocor. Waktu kita membangun kehidupan kita di dalam Tuhan Yesus, apakah Tuhan akan biarkan hidup kita ada bocor-bocornya? Apakah Tuhan akan biarkan hidup kita ada bagian-bagian yang tidak berjalan sebagaimana mestinya? Tentu tidak, bukan? Waktu Rasul Paulus mengatakan dibangun di dalam Dia, itu menunjukkan bahwa apa? Kita punya arsitek agung, kita punya arsitek luar biasa yang menunjukkan skill-nya, kesabarannya, kuasanya untuk membangun kehidupan kita. Dan respon kita harusnya bagaimana? Aku rela, aku bersedia. Dia membangun kehidupanku dengan caranya, bukan dengan caraku. Hari ini berapa banyak kita mau jadi orang Kristen yang bertumbuh, tapi kita gak biarkan Kristus yang membentuk kehidupan kita sepenuhnya. Oh, kalau bagian ini Kristus boleh, kalau bagian itu kemauanku sendiri. Oh, kalau yang bagian ini, tolong ya Tuhan, tapi waktu bagian yang itu, Tuhan jangan, itu aku aja, itu privilege-ku, itu
hak istimewaku, itu hak pribadiku, itu kebebasanku. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kadang-kadang waktu membangun kehidupan kita di dalam Dia, kita mau dibangun, tapi kita tidak memberikan hidup kita seutuhnya, supaya memang betul-betul kita dibangun di dalam Dia. Artinya apa? Segala macam perkakas-perkakas, bagian-bagian dalam sebuah bangunan yang memang sudah tidak layak, sudah tidak pantas, izinkan Dia bongkar, hancurin itu. Dan izinkan Dia perbaiki itu. Renovasi ulang. Membangun kembali kehidupan kita. Sebab tanpa itu kehidupan kita adalah kehidupan yang kropos. Kehidupan yang sia-sia. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita perlu punya fondasi yang benar. Kita juga perlu dibangun dengan cara yang benar. Hanya Kristus Yesus yang sanggup membangun kehidupan kita dengan cara yang benar. Bukan dunia ini. Bukan hikmat kita. Bukan jabatan kita. Bukan status kita. Bukan harta kita. Bukan pengaruh kita. Bukan status apapun yang kita punya di dalam dunia ini. Itu tidak bisa membangun sebuah kehidupan rohani yang utuh di hadapan Tuhan. Karena yang di dalam dunia adalah yang fana dan sementara. Suatu hari semua akan lenyap. Yang ketiga, saudara-saudara. Bagaimana kita bisa membangun kehidupan kita di atas iman kepercayaan di dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus mengingatkan, memerintahkan kepada jemaat di Kolose. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Apa artinya bertambah teguh? Kita tahu padanan katanya teguh, tidak goyah, tidak bergeming. Punya posisi yang tepat. Punya kuda-kuda yang pas. Itu berdiri teguh. Ya. Bertambah teguh artinya apa? Posisinya sudah mantap. Lalu apa? Makin mantap lagi. Artinya apa? Tidak kehilangan kewaspadaan. Tidak kehilangan kehati-hatiannya. Tidak kehilangan kemampuannya untuk menganalisa apakah situasi dan kondisinya mengancam hidupnya atau tidak. Bertambah teguh artinya makin mantap berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau saudara-saudara mengingat apa yang dialami oleh jemaat Kolose, mereka sedang diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak jelas asal-usulnya. Ada sinkretisme di sana-sini, mereka bingung bagaimana mereka harus hidup. Bagaimana mereka harus taat kepada Tuhan. Dan waktu Rasul Paulus ingatin mereka. Ingat loh bahwa kamu tuh punya pengajaran para rasul. Mereka belajar firman Tuhan. Mereka juga punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Apa yang bisa membuat kehidupan iman kita makin teguh di dalam Tuhan? Yaitu ketika kita belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Bukan cuma belajar memperkaya pengetahuan otak kita yang terbatas ini. Tapi bagaimana itu bisa diwujudkan dengan satu sikap hati di dalam kehidupan kita setiap hari. Contoh, bagaimana kita bisa bertambah teguh dalam iman khususnya dalam hal mengasihi. Kita setiap kali khotbah seringkali diingatkan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah mereka, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tapi di luar mungkin ketika kita pulang dari gereja, ketika kita sampai di parkiran, ada yang berusaha menyalip kita atau mendahului kita. Dengan mudahnya kita buka jendela dan kita kehilangan kasih kita. Dan kita berkata-kata dengan suara yang keras, berkata-kata dengan kasar. Bagaimana kita bisa bertambah teguh? Yaitu ketika kita mempraktekkan firman Tuhan itu. Mendengar dua kali sebelum bicara satu kali. Tapi seringkali orang Kristen yang dilakukan apa? Bicara dua kali, mendengar satu kali, bahkan tidak mendengar sama sekali. Tidak heran dalam kehidupan orang Kristen banyak sekali terjadi masalah. Mengapa? Karena cuma sekedar mendengar, tapi tidak melakukan. Kalau cuma mendengar, tidak melakukan, itu namanya tong kosong, nyaring bunyinya. No action, talk only. Dan berapa banyak orang di dalam dunia yang no action, talk only. Kata-katanya bergaung di mana-mana. Tapi tidak ada dampak bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Kolose.
hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Kamu udah percaya sama Tuhan. Kamu belajar firman Tuhan. Kamu punya pengajaran para rasul. Kamu mengalami hidup bersama dengan Tuhan. Hendaklah itu membuat imanmu makin teguh. Jalan itu bersama Tuhan setiap hari. Jangan cuma dengar, tapi praktekin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau membangun kehidupan kita. Kita mau membangun rumah rohani kita. Bagaimana caranya? Bertambah teguh dalam iman. Sekalipun kau hari ini harus beribadah dari rumah masing-masing, nikmatilah itu sebagai sebuah kesempatan yang Tuhan berikan. Karena engkau masih bisa beribadah kepada Tuhan. Biar ibadahmu hari ini boleh membawa imanmu makin teguh di dalam Tuhan, makin mantap di dalam Tuhan. Sebab situasi seperti apapun tidak bisa memisahkan kita dari kasih dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus juga mengatakan kepada jemaat di Korintus, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kita bisa bertambah teguh, bukan karena kita bisa, bukan karena kita kuat, tapi karena ada Roh Kudus yang dikaruniakan untuk menolong setiap kita, untuk mengingat kembali apa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu lewat kebenaran firman-Nya, untuk mengingat kembali ya segala kebenaran yang sudah diungkapkan lewat kebenaran firman-Nya itu, dan juga untuk mengingatkan kita, engkau punya pengalaman bersama dengan Tuhan, jangan abaikan itu. Nikmati itu, bagikan itu, jadikan itu sebagai sebuah kesempatan engkau makin mantap di dalam imanmu kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, yang terakhir, Rasul Paulus mengatakan, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bukankah masa-masa ini membuat kita sulit sekali untuk bersyukur? Bukankah situasi sekarang ini membuat kita lebih mudah merasa cemas dan khawatir dan takut? Ada berita hoax di sana-sini, kita dengan mudah percaya ataupun kita dengan mudah membagikan kepada orang-orang lain. Hidup kita tidak dikuasai dengan rasa syukur. Hidup kita dikuasai oleh ketakutan. Kita takut, bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Bagaimana kalau begini, 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 dan begitu, begitu, begitu? Kita lupa bahwa kita punya Tuhan. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang mencukupkan kebutuhan hidup kita. Kita lupa akan apa yang Allah telah kerjakan di dalam hidup kita. Kalau Tuhan Yesus telah menjadi jalan keselamatan buat kita. Dan kalau Allah telah memberikan Yesus Kristus untuk menjadi penebus kita, memberikan kepada kita apa yang paling kita butuhkan di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini, yaitu keselamatan. Apakah lagi yang tidak akan ia kerjakan di dalam kehidupan orang yang mempercayakan diri kepadanya. Oleh sebab itu, biarlah hati kita boleh melimpah dengan syukur. Kehidupan yang dibangun karena iman percaya kepada Tuhan adalah kehidupan yang terus-menerus melimpah dengan syukur. Hari ini, sudahkah saudara bersyukur kepada Tuhan? Sudahkah saudara bersyukur, saudara masih bisa beribadah kepada Tuhan walaupun secara online? Sudahkah saudara bersyukur bahwa saudara masih Tuhan kasih orang-orang, anggota keluarga di sekitar saudara? Sudahkah saudara bersyukur, saudara punya komunitas pemuritan atau punya circle di youth? Orang-orang yang saudara bisa chit-chat, bisa sharing, bisa berbagi dari waktu ke waktu, yang bisa saling mendoakan bersama-sama. Sudahkah saudara bersyukur untuk makanan yang saudara masih bisa nikmati hari ini? Sudahkah saudara bersyukur untuk setiap kesempatan bekerja dari rumah, di mana mungkin saudara bisa punya lebih banyak waktu juga untuk bergumul bersama dengan Tuhan? Lebih banyak waktu untuk beristirahat di hadapan Tuhan. Sudahkah saudara bersyukur kepada Tuhan? Ingat apa yang Yesus telah kerjakan buat kita. Ingat pemeliharaannya dalam hidup kita. Ingat penyertaannya, biarlah hatimu melimpah dengan syukur. Dari serial Before and After itu, waktu rumahnya udah selesai direnovasi, maka pemilik rumah yang sementara waktu tinggal di tempat yang lain, dia pulang. Dan waktu pulang, dia lihat,
Wah, rumahnya indah sekali. Wah, rumahnya bagus sekali. Aku tidak menyangka bahwa rumahku yang dulu bobrok, yang dulu hancur, yang dulu begitu kusam, sekarang jadi begitu indah. Wah, cahaya masuk dari mana-mana, angin bisa masuk dari mana-mana. Rasanya homey sekali. Aku akan senang sekali tinggal di rumah ini seterusnya. Hati yang penuh syukur itu membuat orang yang masuk melihat apa yang dikerjakan oleh arsitek yang luar biasa itu, membuat orang itu bersyukur. Nah, kita yang hidupnya sudah diubah oleh Tuhan, yang Tuhan ingin membangun kehidupan kita jadi kehidupan yang utuh, jadi kehidupan yang indah, jadi kehidupan yang bisa memuliakan Tuhan, jadi kehidupan yang menjadi berkat buat orang lain. Waktu kita mendapatkan anugerah itu, kita bersyukur enggak? Kita berterima kasih enggak kepada Tuhan? Kita mau membangun kehidupan kita bersama dengan Tuhan? Dengan dasar iman kita di dalam Tuhan Yesus, bersyukurlah kepada Tuhan untuk apa yang Ia kerjakan. Dan jangan cuma berhenti bersyukur. Nyatakan syukurmu, berbagilah dengan sesamamu dalam situasi seperti sekarang ini. Biarlah kehidupanmu itu dibangun, bukan hanya engkau membangun kehidupanmu di dalam anugerah Tuhan, tapi Tuhan juga akan menolongmu membangun kehidupan sesamamu di dalam anugerah-Nya. Jadi, selagi kita bertumbuh di dalam anugerah-Nya, ambil kesempatan ini untuk menumbuhkan orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita. Sebab Tuhan ingin kehidupanmu dan kehidupanku bertumbuh bersama-sama makin serupa dengan Tuhan. Oleh sebab itu, ingat kembali empat hal ini dengan baik. Yang pertama, komitmen untuk tetap di dalam Dia. Yang kedua, punya fondasi yang benar dan dibangun di dalam Dia. Yang ketiga, ingatlah selalu supaya kita boleh makin teguh dalam iman kita. Dan yang keempat, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saya yakin dan percaya, setiap kita boleh terus dibangun kehidupannya di dalam dasar-dasar iman yang teguh. Karena ada Yesus Kristus yang telah mengerjakannya buat saudara dan saya. Hari ini setelah kebaktian ini selesai, ambil waktu sejenak untuk doa bareng sama-sama keluarga. Bersyukur untuk kehadiran mereka di sekitarmu. Dan hari ini rencanakan sebuah tindakan nyata. Apa yang dapat engkau lakukan dalam kehidupan sesamamu? Supaya waktu engkau bertumbuh, orang lain juga bertumbuh. Mari kita berdoa. Tuhan, ini setiap kami. Kami ingin makin mantap hidup di dalam Tuhan. Kami ingin terus bertumbuh, ya Tuhan. Kami ingin terus membangun kehidupan kami di dalam anugerah-Mu. Kami sudah punya fondasinya, yaitu iman percaya yang Tuhan anugerahkan. Keselamatan yang telah Engkau kerjakan di atas kayu salib itu, itulah fondasi buat kami. Dan sekarang kami izinkan Engkau, arsitek yang agung dan mulia, Tuhan Yesus Kristus, untuk membangun rumah kehidupan kami. Jadi bangunan yang utuh, jadi bangunan yang bernilai, jadi bangunan yang menjadi berkat, jadi bangunan yang memuliakan Tuhan, jadi bangunan di mana setiap orang dengan kehadiran kami diberkati. Tuhan, ini setiap kami, izinin kami masuk dalam prosesnya. Tolong kami bersedia untuk dibentuk oleh Tuhan. Tolong kami bukan cuma sekedar dengar lalu mengaminkan. Tapi tolong kami Tuhan sampai pada tahapan yang konkret. Yaitu bagaimana ketika kami bertumbuh, kami juga sedang menumbuhkan orang-orang yang di sekitar kami. Karena Tuhan yang menolongnya. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, waktunya kita mempersiapkan hati kita dan diri kita untuk masuk dalam persembahan. Dan mari kita siapkan hati kita dengan sebuah pujian. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kemuliaanku. Engkaulah segalanya. Engkaulah kemuliaanku. Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Oh.
Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku, dan kau lah segalanya. Saat jatuh kau angkatku Tuhan, saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku, engkau lah segalanya. Mari kita berikan persembahan kita dengan hati yang sungguh, katakan kasih untuk segala anugerah dan berkat yang kau berikan. Terima kasih karena di kala sulit engkau ada bersama dengan kami. Kau berada di sisi kami, menguatkan kami. Melalui kebaktian hari ini, kami disegarkan Tuhan. Kami rindu Tuhan, hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang bermanfaat bagi banyak orang. Sehingga namamu dimuliakan Tuhan. Tuhan pakai juga persembahan kami ini. Kau pakai untuk membangun kerajaan-Mu Tuhan, untuk menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan. Dan juga kami mau memberikan persembahan dengan hati sungguh untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Kau lihat setiap kami yang memberikan. Berikan berkat yang melimpah bagi setiap kami, agar kami bisa juga memberkati banyak orang di sekeliling kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Kiranya kita bisa menikmati akan ibadah kita hari ini, dan biarlah kita dikuatkan melalui ibadah dan firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Dan kita betul-betul dapat kuat di dalam menghadapi semuanya ini jika kita punya dasar iman yang teguh di dalam Tuhan dan komitmen kita juga yang benar. Apa arti daripada iman, kepercayaan kita di dalam Yesus Kristus. Dan kita minggu lalu sudah memperingati Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus, dan juga Paskah, kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Biarlah kebangkitan itulah yang memberikan kita selalu pengharapan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Kita tidak tahu sampai kapan semuanya ini akan berlangsung. Namun kita mau berdoa. Ya, di luar sana banyak prediksi nanti bulan berapa, bulan berapa, bulan berapa. Kita tidak tahu akan hari esok. Nah, tapi yang kita tahu adalah Dia yang berkuasa. Dia menciptakan akan dunia ini dan seisinya. Dan kita mau berdoa, mohon belas kasihan Tuhan kepada kita. Kita mau datang kepada Tuhan, mohon pengampunan daripada Tuhan, dan biarlah Tuhan memulihkan akan negeri ini. Ya, saudara sekalian, kita terus juga mendorong saudara, ya mungkin dengan sudah berlangsung, berjalan 2 minggu lebih, kita mulai kendor mungkin di dalam kita membaca renungan harian, mendengar akan firman yang dipersiapkan dengan banyak memakan waktu, sebenarnya renungan harian yang direkam oleh hamba-hamba Tuhan dan juga tulisan yang diberikan, pakai waktu itu saudara lebih banyak. Ya, jangan terlarut dengan baca berita, baca ini semuanya.
Ya, kita tetap waspada, kita tetap hati-hati, namun kita jangan terlalu banyak menggunakan waktu di dalam membaca semuanya itu. Mari saat ini kita pakai waktu baca firman Tuhan, saling mendoakan, jadi berkat bagi orang lain, mencari tahu kondisi daripada sahabat, teman, mungkin yang saat ini di dalam pergumulan-pergumulan, ada yang di PHK, ada yang tunjangan hidup dikurangi, ada yang sulit untuk berdagang, sulit untuk berusaha. Nah, kita mau berdoa, Tuhan yang menolong. Dan bagaimana Tuhan memakai kita menjadi akan teman di saat susah, di saat yang sulit ini. Dan terus berdoa, biarlah Tuhan memimpin kita di dalam akan seluruh kehidupan kita hari ini. Ya, mari kita juga akan mengakhiri ibadah ini, kita sama-sama berdiri, kita berdoa, membawakan doa-doa pergumulan saudara. Dan saya berikan waktu 1 menit terlebih dahulu saudara ya, buat saudara sekalian di rumah. Dengan, karena kita dengan kondisi keadaan yang berbeda-beda. Nah, pakai waktu ini 1 menit saudara berdoa. Kalau boleh dan mau saudara juga berdoa sebagai satu keluarga. Saudara bisa berpegangan tangan atau saudara boleh ya jaga jarak juga gak apa-apa. Nah, saudara, kita berdoa pergumulan keluarga, pergumulan masing-masing dalam keluarga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadapan Tuhan pada saat ini. Kami mau berdoa ya Tuhan. Pertama-tama mohon pengampunan akan dosa kami secara pribadi ya Tuhan. Dosa hamba-Mu ya Tuhan, ampuni. Dosa daripada setiap kami ya Tuhan, ciptaan Tuhan. Dosa daripada anak-anak Tuhan. Dan kami berdoa dosa daripada dunia ini ya Tuhan, yang mungkin selama ini tidak pernah mencari Tuhan atau mengenal Tuhan, namun tetap hidup di dalam akan si aku yang lama dan tidak mengalami akan perubahan, tidak pernah tinggal di dalam Kristus. Sebab itu Tuhan, kami datang mohon pengampunan daripada Tuhan. Jika ini semuanya adalah karena Tuhan lakukan agar kami berbalik kepada Tuhan. Tuhan, dengarlah seruan teriakan hati kami ya Tuhan. Kami datang tersungkur di hadapan Tuhan, mohon belas kasihan, mohon pengampunan daripada Tuhan. Tuhan, pulihkan akan dunia yang Engkau ciptakan ini ya Tuhan. Pulihkan akan negeri kami Indonesia ya Tuhan. Dan di atas segalanya Tuhan, pulihkan hati kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami lebih mencintai Tuhan. Kami lebih sungguh hidup bagi Tuhan. Bukan untuk diri kami sendiri ya Tuhan. Bukan dengan kebanggaan status. Bukan dengan kebanggaan akan kekayaan. Yang pada saat ini ya Tuhan tidak ada apapun yang dapat kami lakukan semuanya. Kami hanya dapat bersembunyi di dalam rumah. Tuhan, ampuni kami, bebaskan kami ya Tuhan dari akan masa-masa sulit ini. Kami berdoa biarlah Tuhan, Kau yang mengangkat akan semua, akan sakit penyakit ini ya Tuhan. Berdoa bagi keluarga, teman, saudara-saudara yang kami kenal ya Tuhan, yang mungkin saat ini
terbaring sakit di rumah sakit, ada yang sedang mengisolasi diri di rumah, bahkan ada tetangga-tetangga kami. Tuhan ampuni kami, jika seringkali ketika kami mengetahui ada orang yang sakit, kami lari, kami ketakutan. Tapi ajar kami ya Tuhan, mengasihi mereka, melihat apa yang dapat kami lakukan bagi mereka. Teman seolah bukan lagi teman, tetangga seolah bukan lagi tetangga. Tuhan, ampuni kami, tolong kami. Berdoa bagi pergumulan-pergumulan di dalam rumah tangga juga ya Tuhan. Banyak keluarga-keluarga ketika bersama-sama di dalam rumah, hubungan suami istri yang tidak harmonis menimbulkan akan kekerasan dalam rumah tangga. Hubungan suami istri, orang tua dan anak. Saat ini meningkat KDRT ya Tuhan. Tuhan, tolong ya Tuhan. Keluarga-keluarga ini juga boleh datang kepada Tuhan juga. Di saat-saat seperti ini boleh memperbaiki hubungan. Saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Bisa saling menerima. Sebagaimana Kristus telah mengampuni kami yang tidak layak ini. Karena seringkali kami sulit mengampuni orang. Karena kami mengatakan dia tidak layak untuk diampuni. Namun Tuhan, siapakah kami? Kau mati di atas kayu salib. Menebus kami, manusia yang berdosa. Tuhan, dengar doa kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan di akhir ibadah ini, kami mau mengembalikan segala hormat, kemuliaan kepadamu, pada Allah Tritunggal, doksologi. Arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat dan kuasa yang daripada Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Yang Yehowa subuh ini pahuni. Yang Yehova serta terlian kuan cao ni si en ke ni. Yang Yehova xia ni yang lian. Si ni ping an. Chong jin tau yong yong yin yin. Amin. Saudara bersatu teduh dan sekali lagi mendorong saudara sekalian pakai waktu 1-2 menit berdoa bersama di rumah atau saudara berdoa sendiri. Tuhan memberkati.